Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Panduan Latihan Bahasa Inggris atau Didak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam ya bagi teman-teman yang kebetulan menyimak di jam-jam tersebut. Tetap semangat berlatih bahasa Inggris percakapan ya teman-teman. Ya, spesial atau terutama bagi peminat pemula bahasa Inggris percakapan ini. Dan masih juga tetap fokus learning to speak English well. Ya. Maksudnya nih, bagaimana belajar bahasa Inggris mudah berkembang dan cepat lancar. Itu. Jadi program yang saya berlanjut itu tadi. Bagaimana bisa ngomong bahasa Inggris dan cepat berkembang dan lancar. Gitu. Tapi sebelum saya ulas yang lebih jauh tentang bagaimana bisa berkembang dengan lancar, saya akan mengatakan seperti ini, teman-teman. Ini juga perlu saya sampaikan ya. Sebetulnya, kalau hanya belajar ngomong bahasa Inggris, saya berani mengatakan gak sesulit apa yang dibayangkan selama ini, teman-teman. Saya berani mengatakan itu, tidak sesulit apa yang dibayangkan selama ini. Ya, tapi tentu pastinya ya bersyarat. Syaratnya apa? Nah, ini yang ya teman-teman ikuti terus channel ini ya, ikuti terus apa bahasan ini sampai tuntas. Syaratnya juga nggak begitu sulit menurut saya. Ya, yang sulit itu kalau menurut saya itu waktu luang barangkali ya, menimbulkan keinginan yang kuat atau bahasa kerennya niat dulu gitu. Kalau semua keterampilan nggak ada yang sulit. Panjang ada waktu untuk berlatih secara rutin gitu. Jadi terus terkait ini saya juga harus menyampaikan ya, nggak ada metode terbaik teman-teman. Metode terbaik itu menurut saya nggak ada. Yang ada tuh hanya kemauan berlatih itu. Kaitannya gini ya, saya sering juga dengar nih dialog antara teman lah gitu ya. Dialognya ya biasa gitu, tanya nih, kursus bahasa Inggris tuh, kalau bahasa gaul kan gitu, kursus gue di sana bahasa Inggris apa itu, British atau American English, nah itu yang ditanya mesti. Sebetulnya itu nggak jadi perdebatan teman-teman. Kalau masalah dua itu kalau menurut saya terlalu dibesar-besarkan ya, bahkan saya boleh mengatakan itu hoax gitu, hoax atau hoax dalam bahasa Indonesia nya gitu. Karena kan yang namanya dua status itu kan nggak mungkin ditanyakan ya ketika teman-teman tuh apa terima satu pekerjaan lah di perusahaan misalnya, kan nggak mungkin ditanya kamu pakai yang ini apa yang itu, nggak mungkin ditanya begitu. Ini bahasa Inggris satu hanya ya orang Inggris itu yang punya gitu. Nah itu apa sisipannya itu dulu. Jadi saya sering mendengar itu, padahal itu bisa diabaikan dulu gitu maksudnya. Nah sekarang mulai sekarang coba konsentrasi atau fokus ke apa yang disebut pedoman atau panduan. Nah itu yang disebut syaratnya itu harus mengenai apa, menguasai pedoman atau panduan. Syaratnya itu, panduannya apa atau pedomannya apa ini teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya ada cluster, ada 5 cluster yang harus di kalau bahasa kerennya mungkin pragmatis gitu, yang penting-penting aja dulu. Saya pakai istilah itu sengaja supaya jadi yang kalau pragmatis kan begini sih. Dan bagi teman-teman yang saya perlu perjelas ya, pragmatis itu yang penting-penting dulu, yang penting didahulukan gitu, dipelajari gitu. Mungkin saya buat analoginya begini kali. Kita nih misalnya mau main bulu tangkis ya, tapi nggak ada raket ya, cuma ada kok. Ya kita pakai tepokan itu kayu bisa, nah itu pragmatis namanya. Kira-kira begitu analogi sederhananya gitu. Bahasa Inggris juga begitu sama. Yang penting itu apa ini? Satu tense, waktu. Kemudian sentence, kalimat. Verbal dan non-verbal, jenis kalimat bertanya. Selesai, cuma 5 cluster. Ya kalau bicara soal cluster, mungkin ada puluhan teman-teman. Ada puluhan. Seperti misalnya pasif voice, subjunctive, ya kan,
indirect, clause, gerund phrase, ya elliptic, itu banyak. Tapi dalam percakapan, kalau hanya ingin bisa bercakap, cukup itu tadi 5 cluster. Itu yang saya sebut 5 komponen baku. Saya juga berani mengatakan dengan akrab atau familiar dengan 5 komponen baku itu udah cukup. Udah internasional itu, gak usah ragu-ragu. Nah, ada juga nih yang di samping, ya, di samping tadi yang penting-penting dahulukan, tapi ada juga yang diabaikan. Salah satunya itu tadi, ya, jangan lagi berdebat masalah British atau American English. Yang kedua nih yang saya sering dengar nih masalah preposisi. Masalah preposisi yang ideal tuh, ketika teman-teman ingin tes TOEFL baru kita cari yang benar. Kalau untuk ngomong, ya, sementara abaikan aja dulu. Bukan ngaco ini sengaja supaya nggak terlalu beban gitu. Karena selama ini yang didebat itu preposisi. Pakai in, pakai on, pakai at gitu. Padahal itu nanti ketika tes TOEFL baru yang benar. Itu penting saya sampaikannya. Kemudian juga masalah pronunciation, pengucapan. Waduh, kalau sudah bicara pronunciation itu kayak kita dikejar-kejar malampir gitu. Takut banget, takut-takut merasa bersalah. Maksudnya teman-teman ini merasa bersalah berlebih-lebihan gitu. Kita lupa nih, kita sedang akan belajar bahasa orang lain. Jadi kalau pronunciation itu bertahap, teman-teman. Ya, kayak saya juga nggak mungkin bisa sempurna. Ya, bagaimana sempurna orang kita sejak lahir di ngomong bahasa Indonesia kan gitu. Jadi itu ya, diingat-ingat preposisi, pronunciation sama status di situ abaikan dulu. Ya. Bukan diabaikan sendiri. Nanti teman-teman pada akhirnya mengerti sendiri itu. Itu ya. Ini udah dua saya sampaikan. Yang penting itu tadi 5 komponen baku. Kemudian yang gak penting itu ya 4 atau 5 lah gitu. Nah, sekarang kita masuk nih bagaimana caranya supaya cepat berkembang. Nah, itu. Bagi teman-teman yang baru menyimak, silakan disimak konten saya itu yang 1A sampai 15A atau 1B, 1C sampai semua sampai 15. Tapi mungkin terakhirnya 1J sampai 15J atau 25J. Dan yang terakhir juga 1N sampai 24M. Nah, itu dipelajari. Jadi maksud saya itu berulang-ulang ya, dengarkan English Dialog berulang-ulang. Jangan berhenti separuh-separuh terus pindah ke konten lah kok yang abjad berikut. Itu misalnya 1C nih. 1C misalnya dengarkan aja 2-3 kali. Maksudnya mendengarkan tuh ya by headset ya, listening gitu. Maksudnya apa tujuannya? Supaya akrab dulu dengan pronunciation-nya, akrab dulu dengan tenses-nya. Itu tujuannya mendengarkan berulang-ulang. Jadi supaya akrab dengan pronunciation, supaya dengan tenses, dengan formula itu, dan secara otomatis meningkatkan kosakata itu. Ya misalnya satu contoh dialog ya, English dialog misalnya. Teman-teman dengarkan ya, misalnya tentang apa temanya sederhana. I've just bought a handphone. Oh, where did you buy itu? Kan diulang-ulang dengan I bought in electronic store over there. How much did you pay? I paid 3 million rupiah, for example, misalnya. Oh, by the way, tell me where you went, by what you went there. I went there by motorcycle. Gitu. Didengarkan berulang-ulang tuh. Padahal di situ saya udah buat temanya berbeda-beda, teman-teman. Gitu. Ya, jadi tujuannya listening ini supaya itu tadi langsung otomatis suasana nambah. Ya kan, pronunciation juga nambah. Kan pronunciation selama ini cuma akrab dengan what is your name? Where do you live? How old are you? Ya kan? What are you doing? Nah itu, coba deh ditambah. Kan selama ini cuma itu. Itu tujuannya listening atau dengarkan English dialog English dialog berulang-ulang. Tema memang sederhana, tapi kan nanti ketika teman-teman sudah akrab dengan pedoman atau panduan, itu konteksnya bisa diganti. Gitu. Ya, kalau selama ini kan, daripada selama ini maksud saya kan berlatih cuma sepotong-sepotong. What? Oh, ya kan? How much? 10,000. Where buy? Oh, maksudnya, where did you buy? Misalnya gitu. Bukan nggak lengkap gitu, nggak standar SPSPOK gitu. Nah itu yang selama ini, jadi menurut saya ya nggak apa-apa sih, memang sah-sah aja berlatih seperti itu. Tapi kan fakta di lapangan sulit berkembang gitu teman. Kalau cuma ya what time, 10 o'clock gitu, pakai 10 o'clock segala gitu.
with whom? My friend. Misalnya, with whom do you want to go to that place? Tuh. Misalnya kan begitu. Coba dibiasakan. Dia memang bukan sulit ya, belum terbiasa memang dianggap sulit. Jadi dialog itu namanya dialog menggunakan kalimat standar, bukan sepotong-sepotong. Itu yang dimaksud pedoman atau panduan gitu. Coba deh dengarkan ini satu tema ya, misalnya tema apa di situ, tema membeli laptop. Cuma ada paragraf juga. What time did you get up this morning? Tuh, I got up. Itu dulu dibiasakan. I got up 5:30 a.m. Before you took a bath, what did you do? Ya kan, I said to concentrate or what? Tuh, begitu. Jadi SPOK. Itu. Jadi mulai dari situ dulu membiasakan kalimat standar SPOK. Komponennya itu tadi, 5 komponen baku itu tadi, 5 klaster maksud saya. Komponen sih kalau di detail lagi ada kata sifat atau jalan benda. Nah itu di situ ada di dalamnya. Ada di konten 1A, ada di konten 1J, ada di konten 1M, A, B, C, sama J, sama N itu. Coba dia teman-teman dengarkan itu dulu berulang-ulang. Itu maksudnya. Nah itulah akan muncul nanti kalimat begini insya Allah ya teman-teman. Ternyata bahasa Inggris itu mudah. Itu tadi, asal mau fokus dulu ke panduan atau pedoman. Jadi jangan saling berdebat dulu. Mohon maaf nih, jangan saling apa namanya nyacat. Wah gak penting belajar begini, langsung aja ngomong sama orang bule. Ya benar, itu sah juga, gak disalahkan. Menurut saya belajar bahasa Inggris ada dua kemungkinan, dua pilihan maksud saya. Satu, ya pedoman. Dua, langsung kan gitu. Bahkan saya bertambahkan 3 nih. Ada yang langsung lancar nih, yang saya bilang dari di Jawa Timur tuh ada seorang kiai bisa dicampein gitu, langsung serupan lah, bisa ngomong bahasa Inggris, bisa semua bahasa. Ya tinggal pilih tuh teman, jadi nggak ada apa ya, ya tinggal pilih, nggak ada tekanan gitu. Mau pilih yang langsung, ya itu yang dibinati kan banyak pemula. Tapi kan fakta di lapangan sulit. Nah, samping itu juga saya punya misi nih. Gimana sih, atau misi saya tuh untuk berbagi lah, gimana sih belajar bahasa Inggris ini bisa cepat berkembang dan bisa lancar itu. Oke ya, jadi sekali lagi mulai sekarang jangan merasa bersalah berlebih-lebihan dengan bahasa Inggris ini gitu. Menurut saya bahasa Inggris itu biasa, jangan terlalu wah gitu. Kan ada juga tuh ada apa namanya ya statement lah gitu, oh bahasa Inggris tuh ya intinya memang bahasa Inggris dibutuhkan, tapi kan nggak segalanya menjamin, misalnya menjamin bisa bahasa Inggris masa depannya belum tentu juga, tergantung dari keterampilan yang lain. Seorang manajer misalnya, kalau manajernya lebih manajer apa accounting misalnya, IT ya bisa. Maksud saya begini, saya nggak bermaksud bahasa Inggris itu didegradasi, enggak. Cuma selama ini teman-teman menganggap bahasa Inggris kayaknya terlalu berlebihan gitu. Sebenarnya orang-orang di Eropa juga nggak begitu berminat ya ngomong bahasa Inggris itu. Jadi supaya eksis gimana nih bahasa Inggris di Asia itu tadi, ada TOEFL, ada ini, sebenarnya ya biasa aja. Kecuali memang kita untuk kuliah itu soal lain ya. Maksud saya nih kalau bicara soal percakapan nggak selalu jauh-jauh tensisnya gitu. Jadi pedomannya nih, belajar pedoman nih bukan grammar yang dulu sama di sekolah gitu. Di sekolah kan dulu pilihan ganda. Ya kan, multiple choice A, B, C, D, E, dapat ijazah, lulus. Dan gitu. Kalau sekarang enggak, gimana bisa ngomong? Itu tekanannya di situ. Ya, caranya itu tadi, coba deh teman-teman. Pertama, akrabi dulu panduan. Kenali dulu panduannya nih, yang tadi itu tenses, sentence, verbal, non-verbal. Itu dulu, ya akrabi dulu gitu. Ya dong, perlu waktu, bukan sebulan, dua bulan, bisa jadi, bisa juga 6 bulan barangkali, baru bisa teman nanti menyadari gitu. Maksudnya dalam kebetik ya, apa namanya, bahasa Inggris itu seperti ini. Jadi bukan, mohon maaf nih, kalau dialog-dialog teman-teman lain, katanya begini, katanya begitu. Bahasa Inggris itu, ini yang lebih halus gak ada teman-teman, itu how. Bahasa Inggris gak ada yang lebih halus, bahasa Inggris satu. Ya, artinya begini, kalau teman-teman udah paham dengan pedoman atau panduan ini, tahu mana yang lebih bagus. Itu soalnya ada klaster-klasternya.
kalau kita mau ngomong lebih lebih sopan, misalnya would you like to tell me one more time please, tuh ada cluster begitu. Beda-beda kita misalnya dalam pidato, okay, ladies and gentlemen, first I would like to introduce, nah itu bahasa halusnya begitu. Bisa juga first I want to introduce, itu yang dipelajari itu nanti tingkatannya ke situ. Ya, kalau udah paham dengan SP-SPOK. Jadi berlanjut gitu apa pemahaman tensisnya itu bertahap gitu. Nah, dalam pembelajaran saya ini sengaja saya buat waktu cuma 4. Kemarin, hari ini, besok. Jadi past tense, present tense, present future. Tuh. Ada gambar, ada warna-warninya di situ. Sengaja saya buat biar mudah mengidentifikasi tujuannya itu. Jadi jangan dicacat dulu teman-teman, dengarkan dulu itu berulang-ulang. Ya, sekali lagi penekanannya dalam program ini adalah akrabi pendoban atau panduan. Itu gak sesulit yang dibayangkan kan, coba dong menguasai itu. Jangan sering apa ngeceng-ngecengin gitu ya. Ngomongin lo, pronunciation-nya jelek gitu. Kalau bicara soal pronunciation, sebetulnya gini teman-teman. Gak mungkin ya kita bisa sama dengan pronunciation-nya orang-orang bule, gak mungkin. Kita kan lahir di sini, yang bisa ya hanya orang-orang sana kan gitu. Coba deh gini, saya buat analogi ini. Itu kan bahasa asing ya, bahasa Inggris itu. Bahasa asing sebenarnya di Indonesia juga banyak. Coba lah kita ke satu provinsi, misalnya ke Banjarmasin. Sampai sana kita ngomong dengan pronunciation Banjarmasin yang sama. Gak bisa. Kalau Banjarmasin kan ini kan kada bulik lah tuh. Kalau orang Bali lain lagi, orang Madura lain lagi, gak bisa kita sama. Where do you live dah ya misalnya itu, gak bisa kita apa harus bisa sama dengan bahasa setempat kan gitu, harus berproses juga. Kira-kira begitulah analoginya. Jadi belajar bahasa itu berproses intinya, bertahap. Gak ada ya terampilan, satu keterampilan yang cuk-cuk bisa berenang ya gak, cuk-cuk bisa main catur, gak bisa. Saya kadang juga bingung juga nih dari dialog-dialog teman-teman yang apa namanya keluhan lah barangkali, tapi wajar ya keluhan ini. Gua ada kursus berkali-kali, yang ngaji juga orang bule lagi, kok nggak bisa-bisa ya gitu. Itu kalau ditanya kan begini kan, lu di sana pakai grammar nggak belajarnya? Nggak mau gua gitu kalau dalam dialognya. Gua udah bosan, gua mau langsung ngomong. Coba sekarang praktek langsung ngomong saya gitu kan. Oke, coba dia bilang ini mumpung lagi mau dia. Ya gua bosan udah 6 tahun belajar grammar gak bisa-bisa kan gitu. Oke, sekarang kita belajar langsung nih coba. What is your name? Gua dijawab, my name is Donny misalnya, for example. And what is the topic that we have to discuss though? Dia bisa jawab ya, politik. Wah, nantang begitu dia. Oke. Do you agree if I say that one period in one period plus one period is 20 periods? Ngomong apaan tuh bang? Terlalu cepet tuh begitu. Katanya mau ajak ngomong. Sekarang saya bisa menilai. Boro-boro bisa ngomong tuh, bisa nyaut. Kosa kata aja gak punya, kan begitu. Gampangnya kan begitu. Gimana mau ngobrol, gimana mau ngomong. Pedoman gak ada, kosa kata gak ada, kan gitu. Ya jadi sulit, itu jadi sulit dua kali kan gitu. Artinya kan belum lagi, coba bang yang lain, oke, yang lebih mudah nih. Do you agree if I say that 10 times 10 is 99? Apa itu bang jawabnya tuh? Nanya lagi begitu. Gue ngerti, itu maksudnya kan 10 kali 10, 99, yang benar tuh 100. Dia begitu jawab pakai bahasa Indonesia. Gak bisa, harus ada panduan menjawab itu. 10 times time is 102, equally 100. Gitu. Saya ngomong tuh juga pakai pedoman gitu teman. Gak bisa dong ujuk-ujuk langsung bisa bicara seperti itu. Jadi kuncinya di pedoman. Pedomannya gak sulit itu tadi, cuma 5 cluster gitu. Kita mau pidato juga kan pelan-pelan dulu. Oke, for this opportunity we are going to discuss about begitu orang ngomong tuh ditata kan gitu, bukan karena nggak bisa, justru itu menata dengan pedoman yang udah dikenal gitu.
we are going to discuss, atau we would like to discuss about the last production. Maksud saya the quality, the last production. I mean the quality of the production, maksudnya gitu. Nah itu kan saya mikir tuh. Nah saya aja bisa keserimpet seperti itu. Gitu. Jadi memikir supaya benar tujuannya. Karena kalau kita nggak bisa benar, gimana kita mau nata kan gitu. Ya, the newest production that we have to discuss about the newest production and the last price of that production tuh. Itu nata itu prase gitu. Jadi nggak mungkin bisa ya kalau kita mau ngobrol juga. Kalau cuma ngobrol, what is your name, where do you live, how old are you, itu udah sama, udah berpuluhan tahun gitu. Jadi kuncinya memang di pedoman, teman-teman, panduan itu tadi gitu. Ya, coba nih sekarang saya bercerita misalnya nih, this morning I got up. Jadi sehari-hari this morning I got up at 6:30 a.m. At 5:30 a.m. Donata itu, ya, before taking a bath, I sit to concentrate for a while. After that, I walk to bathroom to take a bath. After doing that, I change my dress. Begitu dulu. Nanti kan teman-teman akan tahu tuh itu kalimat apa tuh verbal. Gitu. Jadi terarah dulu ke verbal. I change my dress of the office. And after changing my dress, I usually have breakfast with my wife. Itu nata itu, jangan lihat temanya, tapi itu step apa, kalimat per kalimatnya keluar gitu. After having breakfast, I spontaneously take the key of motorcycle on the table and I walk into the garage and take motorcycle out and I start for stationery. While motorcycle stationering, I get into the house to permit to my wife and my kid. Itu teman-teman. Coba deh, dengerin aja. Jadi dengarkan English dialogue berulang-ulang 3-5 kali rutin. Saya yakin 1-2 paling lama 3 bulan harus sudah melek bahasa Inggris, teman-teman akan bisa berjalan. Saya kira itu dulu. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum, bye-bye.